Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat menyambut bulan Ramadan. Pada hari ini genap puasa kat tak silap saya 14 hari lah. Semasa 13 hari puasa kita di bulan Ramadan. Semasa perlawanan antara Terengganu dengan KL dan Terengganu, kita tak buat apa nama konten. Kita tak buat konten pasal kita menghormati bulan Ramadan lah. Ini ACL, Asian Champions League. Buat kali pertamanya kita bermain di Malaysia. Sebelum ni bermain di Thailand tahun 2021 dan tahun 2020 tak silap saya di Qatar. Yang mana jadi T tak hantar pasukan masa tu COVID kan. Okey, perlawanan pertama jadi T pada hari ini melawan dengan Guangzhou FC. Guangzhou FC ni seperti kita tahu adalah mendapat tempat yang kedua di Liga Chinese Liga League. Ya, tempat kedua. Bukan kaleng-kaleng guys, tapi untuk malam ni jadi tim mungkin dapat curi tiga mata. Pasal apa? Pasukan yang dihantar di Guangzhou ni adalah pasukan kedua dia. Pelapis pasukan remaja dia. Seperti perlawanan di di Thailand dulu. Sebanyak tiga perlawanan mereka kosong mata guys. Kosong mata. Pasal apa? Ini nanti peluang JDT untuk mendapat tiga mata. Yang pertama, okey, untuk makluman guys, pada petang tadi pukul 4 bermain di Stadium Larkin, Haji Hasan Yunus Larkin, stadium lama. Ada satu perlawanan. Pasal apa? Kalau JDT dia akan bermain di SSI. Tapi kalau yang dua tim lagi tu mereka akan bermain di Larkin. Jadi tim akan main dalam pukul 10. Yang tim lain tu mereka main pukul 4 petang. Seperti yang kita tahu petang tadi perlawanan antara Kawasaki Frontale dengan Busan Hyundai FC. Keputusannya satu sama guys. Kalau JDT menang malam ini, berarti JDT akan lead tiga mata. Kita doakan bersama-sama supaya JDT menang malam ni. Okey. Untuk ACL tahun ni, mereka akan bermain secara carnival tau. Dalam satu tuan rumah dia adalah Johor Dato' Azim, Malaysia. Kita adalah kumpulan I, ada empat pasukan. Iaitu JDT, Busan Hyundai, apa lagi tu, Kawasaki Frontier dengan Guangzhou FC. Ketiga-tiga kumpulan ni, dia tiga tim ni semua juara guys. Kawasaki Liga Korea juara. Yang apa nama tu, Busan Hyundai Korea, Kawasaki Jepun, Liga Jepun, Liga 1. Dan Guangzhou pula Liga 1 China. Kita tengoklah nanti macam mana perlawanan pada malam ini. Kita doakan semoga jadi tim menang. Amin. Okey guys. Oleh kerana bulan puasa, kita pakai tupiah guys. Balik terawih. Pukul 10 permainan perlawanan. Jom kita masuk dalam. Jom. Okey guys. Kita telah masuk ke dalam stadium. Di dalam stadium bergemar lagu Cina guys. Rasa dekat Hong Kong pula. Kita tengok kat Hong Kong ni. Macam di Hong Kong pula ni. Alhamdulillah ramai juga penyokong-penyokong yang datang. Dijangka dalam 15,000 penyokong lah. Pasal apa, tiket online daripada pukul 2 tadi dah buka setengah jam je habis. Okay guys. Berapa gol malam ni? Berapa gol? 2-1. 2-1. Okey, cantik. Ya, bang. Wow. Safawi yang baju hari tu. Cantiklah.
original lu. Apa gimana nih? Berapa gol malam nih? 2-0. Sama 2-0. 2-0. Sikit tanya tu. 4 ah. Ya. Ah, ya lah. 3-0. 3. Okey. 3 ah. Okey, 3 berapa? 1. Ah, sikit sangat. Ah, tunggu rumah mesti banyak sikit. Apa? Berapa? 2-1. Tadi petang satu sama kan? Ah, terutama. Kalau menang ni dapat 3 mata tau. Ah. 3-0. Berapa bang? Malam ni berapa? 3. Kak berapa? 2. 2. 2. Okey. 3. 2. Oh, semua 3. Okey, Galano 3. Cantik. Tiga kosong. Dari mana ni? Ah, daripada Batu Pahat. Oi, jauh Batu Pahat. Ah, jauh. Ni lagi jauh Selamat. Oh, Selamat. Yang itu kan Selamat kan? Ah, cantik. Tiga, cantik. Okey, 3 eh. Alright, 3. 3-0. Okey guys, kita nak beli air. Ini dah ada boleh minum, dah boleh bawa air. Boleh makan dekat stadium, dan untuk kurau dah dibuka dan tandas dah dibuka pada waktu hat dulu masa pemantauan SOP. Tandas tidak boleh dibuka guys, tandas tak dibuka waktu rehat, tapi sekarang alhamdulillah tandas boleh dibuka dan makanan boleh dibawa, tapi SOP mesti tetap samalah, menggunakan mask dan penjarakan di tempat duduk lah guys. Kita nak beli air ni, panjang queue ni guys. Tapi tak apa, kita tengok je. Mana bang? Kota. Kota di mana tu? Kota tinggi, bandar lah. Oh, bandar. Rasa-rasa malam ni, apa eh? Dua satu lah. Oh, ok, cantik, jadi dua. Jadi dua guys. Ok, kita tengok di mana. Alright. Gol ketiga jaringan oleh Vaxton di situ lah. Berarti malam ni Vaxton akan buat hat-trick lah guys. Kita tunggu je. Okay guys, tamat kuar masa yang pertama. Jadi T3 Guangzhou 0-0. Ya, kita tengok nanti permainan masa kedua. Saya rasa Vaxton akan dapat hat-trick bersama Guangzhou tadi. Hat-trick dengan 6-0. 6-0. Ya. Luaskan kuasa mu Johor. Juara! Juara! Nanti kita tahu. Okey, malam ni berapa gol? Berapa gol malam ni? 5-0. 5-0. Okey. Okey, zoom. 5-0. Oh, cantik. Hura. Woo!
makan. Wah, lupa juga. Oke, Bu. Guys. Oke, berapa gol malam ini? Berapa gol malam ini? Oke, guys, ini lah udah bos. Oke. Oke, bentar ya. Oke, thank you guys. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, gol yang keempat. Kan dekat-dekat, Baxter akan jadikan hat-trick pada malam ini. Ya, 4-0. Oke guys, gol yang kelima. Kelima dijaringkan oleh Ramadan. Sebenarnya dengan bulan Ramadan kan, dia skor. Cantik, cantik. Okay guys, kita akan jumpa lagi pada 18 hari bulan ni. Berjumpa JDT akan berjumpa dengan Ulsan Hyundai FC daripada Korea, daripada Selatan, okey. Kita di waktu yang sama jam 10 malam. Dan bagi mereka yang tidak datang, tak dapat menghadiri di stadium, kita boleh melihat daripada Astro lah. Dia ada buat live. Astro 802 tak silap saya. Jam 10 guys. Selepas tarawih tu bolehlah kita menonton untuk match yang kedua. JDT tentang Ulsan Hyundai daripada Korea. Okey. Buat setakat ini saja untuk malam ini. Kita akan jumpa balik pada 18 nanti. Okey guys. Ciao, cin ciao. Ya. Kita menang 5-0. Ya. Jumpa guys. Ya.